Yo, what's up, sama lagi kita YouTube SMC. Okay, barang-barang semalam kan kita letak dalam kereta ni. Lepas tu pergi kat sini pula. Ini aku tak nak review sangat. Skru ni kita nak hantar restore macam biasa, Mat. Nak pergi hantar restore. Yang ni piston 68 aku dah beritahu kat korang. Blok 68. Kita tengah potong slip. Lepas tu ada part-part sikit. Bearing Litec untuk W125. Lepas tu ni engine customer. Ini engine W125. Ni untuk apa pun tak tahu aku. Tapi dengan ngam terus kat gearbox. Ah, macam sensor speed pun boleh jadi. Macam W15. Okay, so sekarang ni aku nak pergi beli barang sikit dekat Kemuning. Lepas tu nak pergi hantar skru untuk restore. Mungkin dalam minggu ni siap lah. Lepas tu kereta aku dah ada problem sikit. Skru wastegate cabut pula. Aduh, aku mana nak fikir, aku buat kereta beza je lah. Malam ada problem sikit. PC gua kena virus, Mat. Ha, yang baru beli tu kena virus. Simak redup tu, ha. Kena virus. Ha. Habis nak buat macam mana kan? Ha, dah kena virus. Aku tidak nak pergi semalam. Pergi cuan, pergi beli barang semua kan. Lepas tu settle juga. Main ML frame, 2 frame, 3 frame dah. 3 frame dah. Ha, win straight je. Tiba-tiba, ha, tak boleh dia menyettlekan. Dah makin merebak pula virus dia. So, aku terus pergi PC Boy. Malam, settlekan format. Sekejap lagi, terus kita pergi PC Boy untuk nak settlekan kita punya PC tu lah. Tapi, aku nak settlekan beli barang dulu dengan hantar barang ni kat cuan. Lepas tu baru terus pergi PC Boy. Jom, pergi ke sana. Okey, kali ni kita nak hantar skru ni dulu dekat adalah kat kilang dekat mana untuk restore semua skru ni. Ada yang part kita pakai, ada yang part tak pakai. Tu yang part tak pakai tu kita simpan lah untuk kegunaan customer-customer yang lain kan. Tu nampaklah skru tu baru part ni. Kita tengok eh. Sebelum dengan selepas dia apa jadi. Sekejap je dalam 2-3 hari dah siap lah ni. Jom kita hantar dulu. So sekarang ni aku dah beli barang dengan Kota Kemuning. Ini barang-barang dia. Barang-barang rumah untuk customer. Sebab kita sekarang ni head block rumah dah murah. Kalau korang beli satu set pun, sekali dengan cam, sekali dengan spring valve, sekali dengan intake, semua itulah valve seal lah semua, ha, dah kira harga dia pun lebih kurang je. Kita buat spec 65. Lepas tu ni barang-barang dia untuk dia nak buat kata standard. Lepas tu dia nak suruh aku potik ikut spec 65 lah, standard modi macam ni. Jom kita recuan dulu. Lepas tu kalau sempat masa aku nak terus pergi setapak nak ambil PC aku. Harap-harap dah siap lah. Jom gerak ni. Two very boring minutes later. Later. Selepas 2 jam menunggu. Nah, akhir dia dah siap. Okey, ni kita buka besar terus. Dia buat standard modi spec 65. Kalau kat aku memang aku akan buka terus besar tau. Bayar sebab apa? Road dah tukar, Mat. So contoh dia owner tu nak tukar 68 ke 70 ke 72 ke dah tinggal plat MP. Aku rasa kalau 72 tak boleh lah. 70 boleh lah sebab aku buka kasi 79. Besar jugalah 79. Kalau 72 tu aku rasa boleh lagi. 78. Aku buka 78, lupalah pula. Sepatutnya aku buka 79. Tapi untuk spec besar lagi nak tukar spec 66 68 70, dah senang dah. Kalau korang dah barai enjin tu, dah tukar road tu kan, biar pun standard modi pun, buka lah terus kawah ni kan. Senang, memudahkan kerja. Okay, yang ni kita nak pergi hantar wet blasting untuk bagi dia bersih balik lah. Dah kotor sangat ni, mestilah kita nak buat cucun Cina kan. Ini dah settle, 68 dah settle, block pun dah settle. Nampak tu. Okay, dah settle lah semua dah. Dah siap potong semua, dah cucun Cina orang cakap dah. Jom tengok sikit. Okay, saya punya crank. Nampak tu road kita pakai tobaki ya. P14 dah siap buat dah semua dah. Bearing Phyto, crankshaft IKK ya. IKK Z6. Okay, dah cun. Kita gerak ke bengkel dulu. Lepas tu kita terus gerak ke setapak PC Boy untuk ambil kita punya PC ya. Malang kena virus kan. Okay. A
A few minutes later. Okey, buat apa keris ni? Boleh eh? Nak set up keris. Okey, kita keris kita nak set up. Jap. Tinggal sikit je pasang cover set dia. Yang lain tengah set up. Oh, nampak tu. Siap ada CCTV lagi tu. Nak jadi apa mak CCTV? Oh, gila lah orang cakap. Dan sekarang ni aku nak pergi ambil PC dulu. Jom bergerak pergi ambil PC dulu. Nah, apa-apa terus je sana. Okay, sekarang ni aku dah sampai kat bengkel lah. Tadi kita dah ambil kita punya PC dekat C-Boy. Memang hari ni memang banyak gila lah yang kena virus. Bukan aku seorang je, rupa-rupanya. Tadi aku ambil PC pun dekat 8 biji mat. Yang setengah format tu lah kena virus. Tahulah, malam memang geng-geng virus lah juga. Kunci bini aku. Kereta bini aku kan. Janganlah tanya kenapa warna pink. Yeah. Okay, macam korang tengok ni. Kita dah siap format semuanya. Sekarang ni aku nak kena install semua benda yang ada kat sini. Sebab semua dah kena kilit. So, crankcase tadi aku dah pergi hantar buat blasting eh. Oh, lebih kurang ada belakang bengkel Sam je. Oh, dekat je nanti kita tengok. Hari ni tak ada apa-apa projek. Korang layan je lah aku buat format-format, install-install semua apa benda yang kita nak perlukan dekat dalam PC ni kan. So, esok baru kita jalan projek. Untuk apa? Cat body tu ini. Sebab hari Khamis, skru baru siap. Kalau kira dia aku buat hari ni, sama juga skru tak ada, Mat. Semua skru habis, hilang dah, tak ada dah. Semua buat pergi hantar restore. Apa dia buat tu hari ni? Tak ada kerja. Settlekan untuk customer je lah. Jom settlekan di sini dulu. The next morning. Hai geng, selamat pagi. Nampak PC tu? Dah settle semalam edit. Dalam 2 jam lebih juga lah macam tu. Tapi kali ni, hari ni aku nak buat apa? Aku nak jual sikit barang. Sebab aku rasa macam bersepah sangat. Dah tak tahu kan nak letak mana. Ini baru dalam studio ni tau. Belum lagi kat dalam luar tu yang banyak-banyak barang tu. Banyak dah kita dah buang dah. Tapi sekarang ni aku nak jual. Bolehlah jadi duit rokok ke, diisi minyak ke kan. Buat top up nanti carbon fiber dekat tukang carbon tu kan. Sebab apa tukang carbon kata dah minggu ni siap. Haa, Vietcon akan boleh pasang full carbon. Haa, lama mak dia mesti die kat sini kan. Fire escape boleh hidup ke tak? Dah lama tak hidup ni. Masih hidup, masih hidup. Masih hidup. Masih hidup. Mana kunci? Kunci. Kunci. Masih hidup motor tu. Sekarang ni aku nak jual barang sikit. Macam biasa lah geng, kepada korang yang nak beli barang-barang, apa yang ada dekat atas lantai ni orang cakap eh, ada barang wave, ada barang LC sikit, ada barang S1R sikit. Inilah yang aku nak jual. Tapi korang kena baca pin komen dulu dekat bawah ni. Tengok kalau barang tu dah sold, kira dah sold lah. Kalau barang tu dah ada lagi dengan harga dia, kira korang terus boleh WhatsApp lah. Okey, sekarang ni kita akan start dengan barang yang pertama. Ini adalah isober untuk wave hari tu. Saiz 300 aku dah ukur dah. 330mm. Kalau korang yang masuk dekat wave ke apa benda ke yang dah rosak, aku ambil lah RM20 yang aku dah tolak ni. Okay, yang ni Ampro taper ni kan aku pakai dekat S1R. Lepas tu aku nak cari baru lagi sebenarnya. Ada defect-defect sikit macam nampak ni. Ada defect sikit ini. Tengah bahagian bawah ni ada kesan rantai. Tapi yang ni aku pun tak nak jual mahal kan. Aku jual lah RM380. Sebab harga baru pun dekat RM600 ya. Betul tak? Atas memang cantik lagi eh. Memang cantik. Cuma tukar getah je lah. Korang tukar getah atau korang potong bulu-bulu ayam ni. Tak tahulah kenapa dia tiba-tiba ada keluar bulu-bulu macam ni. Potong, kasih bersih-bersih, bakor ke. Dah cantik balik. Cuci-cuci, cun-cun. Okay, spoke rim ni. Spoke rim ni kan aku masuk dekat S1R depan saja. So belakang adalah orang cakap. Kira satu condition use, satu lagi condition baru lah orang cakap. Yang ni PMPY, LC pun boleh pakai. Tapi belakang 5 lubang lah. Yang ni kalau korang nak, korang ambil lah. Bagilah aku RM80. Tapi first come first serve, ada 2 batang je. 2 biji je ada debat. Okay, yang ni adalah head wave 125. Head wave 125, full set lah, siap. Standard orang cakap. Cantik lagi blok dia. Memang orang cakap bersih, cantik, cun melecun orang cakap. Full set lah, head dengan blok. Yang ni kau ambil RM80 lah. Ini kau mana tahu korang nak convert ke. Manual adjuster tensioner ni pun dah tukar dah. Lepas tu ada radiator. Okay, ni radiator Espada. Besar juga, cantik lagi, tak ada bocor, tak ada apa. Yang ni korang ambil lah dekat berapa aku nak tolak ni lah.
Ambil lah RM80. Malas lah aku nak pergi fikir kan. RM80 ambil lah. Gearbox Wave 125. Entahlah kalau korang nak convert dekat masuk EFI ke apa. Manalah aku tahu kan. Benda-benda macam ni. Aku pun tak pernah main dua valve lagi. Bukan tak pernah main. Pernah main tapi tak tahulah. Zaman-zaman dulu aku tu. Tak adalah convert hardcore-hardcore macam sekarang. Sekarang dah gila hardcore dah. Ha, tapi sekarang ni korang nak korang ambil lah. RM30 dia aku tolak. Meter X1R. Ha, yang ni dia pernah pakai kat X1R aku eh. Full carbon eh. Dia punya inner full carbon eh. Yang ni pun dalam semua dah baru dah nampak tu. Wiring je lah yang kotor sikit. Tapi function hidup semuanya. Yang ni aku nak tolak lah sekali dengan cover meter ni. Ada orang nak beli cover je minta maaf. Saya jual cover meter dengan meter sekali je. Ni kalau disimpan-simpan ni takut bergulat. Tak bergulat hilang tanpa jejak. Ha, tak tahulah dekat motor siapa nanti akan pakai. Yang ini aku nak tolak dalam. Ambil lah 300 lah. First come first serve lah. Mana dapat 300 kan? Mahal sangat. 280. Ambil lah. Siapa nak 280? Ha, kalau tidak hilang 280 eh. Crank LC5S. Ha, yang ini memang jahat lah orang cakap. Ha, geng-geng PCO. Ha, boleh pakai lah benda ni. Masuk crank korang. Sebab crank ni dengan Y15, crank 5S ni berat tau. So siapa-siapa yang nak masuk dekat Y15 dulu, zaman-zaman aku 2017-2016, crank ni amat jahat lah orang cakap lah. Masuk dekat Y. Oh, dia berat mat. Kayu dia datang mat. Sebab apa? Y lain, 5S pun lain. Dekat tengah-tengah ni balancing ni pun korang kena kecil kan. Memang sudah dah masuk kat sini. Itu sajalah. Yang ni pun aku nak tolak. Ambil lah RM60. Okey, yang ni ada dekat Wave ada tu. Sport rim, siap disc, siap dengan hub, siap dengan hub pocket, dengan drum brake pun ada sekali. Complete set orang cakap, siap tayar. Yang ni complete lah orang cakap. Kalau korang nak, korang ambil lah. Yang ni 100 je. Nak masuk dekat EFI ke, nak masuk kat Wave korang ke, dengan cat dia. Tapi depan warna gold, belakang warna hitam, tapi brand yang sama lah, Racing Boy. Kalau korang nak, ambil je. Okey, arm. Arm Wave 125. Mana tahu nak sombat-sombat dekat mana-mana motor korang ke. Nak masuk kat Chris ke, nak masuk dekat EFI ke, itu terpulang pada korang. Okey, nak masuk dekat Wave pun boleh juga. Yang ni satu set lah, kalau korang ambil ni. Ambil lah, RM60. RM60 okey kot. Okey, ada 2 biji caliper LC5S. Bukan Y15, LC5S. So kalau korang yang nak masuk, tak nak tukar dia punya batang sub tu, faham tak? Sebab batang sub Y besar, batang sub LC5S kecil. Ini boleh masuk PMP. LC4S tu boleh masuk lah orang cakap lah. Dah senang lah kepala otak fikir lah kan. Ini ada brake belakang mesin original. Ada 2 biji. Siap bracket sekali tu lah. Ambil lah kat sini. RM50 siap bracket. Original lah cakap. Kalau rosak, pulang balik. Sebab setakat ni aku rasa tak ada rosak. Satu ada brake pad, satu lagi tak ada brake pad. Tapi setakat ni tak ada rosak lah. Brake tengok hose brake pun ada juga kat sini. Lepas tu yang ni. Yang ni aku tak tahulah ori ke tak eh. Tapi kalau ikutkan 2-port ni harga dia Yahudi mat. Betul lah aku cakap. Kita tahulah ori ke tak. Ni lah brake depan 5S. 5S tapi 2-port lah orang cakap. Kalau untuk sekarang ni 2-port ni harga dia nangis jugalah. Kalau original sebab dah tak ada keluaran dah. Sekarang ni semua datang 1-port je, tak ada 2-port dah kan. 125, LC5S, sama lah ni. So kalau yang ni kau ambil lah RM60. Fork LC5S. LC5S ES pun boleh juga. Dua-dua lebih kurang sama lah orang cakap. Okey, yang ni cantik lagi. Kayaba eh. Yes, ya Kayaba Orimoto lah orang cakap lah. Ini Orimoto. Kau ambil lah. Ni RM60. Yang ni footrest S1R. Ada 2 batang. Full set kiri kanan. Mana tahu korang nak convert kan. Full set S1R kiri kanan ambil. Satu RM50. RM50. Dan ada lagi LC5S. Yang ni ambil lah RM30. Seat V1. Ni seat V1 eh. Ni ambil lah dia RM30. RM20 je lah ambil. Okay, fork. Ini mesti ada orang nak ni. Mestilah aku cakap orang ada orang nak lah ni. Yang ini adalah fork Wave 125. Siap bracket, siap pump atas. Kepada geng-geng Wave 100, apa tu, EFI. Yang ini boleh korang dapatkan. Ambil kat aku ni sekarang ni. Satu set lah ni. Ambil lah 100. Mana nak dapat 100 macam ni. Ambil 100. Tinggal cuci-cuci. Dah cun-cun Cina dah. Dah tak ada barang dah. Semua dah jalan dah. So kepada korang yang nak barang-barang ni, cepat-cepat tengok pin komen. Takut sejam je dah habis dah sebenarnya. Selalunya mana-mana aku jual barang tu, kau yang tak payah nak tunggu sehari. Ni mesti sehari tu dah semua sold out dah. Sebab semua barang ni jual murah kan. Dah cepat-cepat tengok pin komen. Ada nombor telefon, terus WhatsApp. Kalau ada harga lagi dekat pin komen tu, itu adalah tu. Kalau tulis sold, bye-bye lah. So sekarang ni aku nak buat apa? Aku menunggu kedai belakang buka. Nak buat apa mat? Tu apa namanya, crankcase Wave. Aku Wave Blasting kan. Wave Blasting mesti kasih cucun Cina lah. Nampak baru lah. Hari ni boleh pasang lah. Ya bok itu ini. Tak siap kot engine hari ni ya. Manalah tahu, kita tak jangka kan. Dah jom.
1 hour later. Oh, letih mat. Okay, bahagian body dah siap dah. Dah siap spray. Esok aku rasa boleh dah pasang fork. Semua dah boleh pasang. Esok kita tengok the call kilang lah. Skru dah siap ke belum. Kalau skru, aku cakap kalau skru ada sekarang ni, malam ni juga dah boleh pasang semua dah. Fork, arm, itu, ini, seat, apa benda-benda lah semua yang tinggal modify engine je lah. Semua dah ada dah. Fork-fork semua ada. Seat, cover set semua dah ada lah. Lampu belakang, wiring semua dah siap dah. Tank kita dah cat lah. Semua dah siap dah orang cakap. Cuma skru je yang semua aku hantar restore. Bila semua skru restore, itulah jadi punca dia lambat. Skru semua kan lah skru. Apa tu, gantung engine lah. Itulah, inilah, full set engine lah. Semualah orang cakap lah. Pergi hantar restore balik kan. Bagi dia cun-cun Cina lah orang cakap. Kira dia sebenarnya untuk restore motor, macam mana pun korang cat body ke apa, skru lah main peranan sebenarnya tau. Kalau cakap kan, korang nampak macam baru, body korang nampak macam beragas sikit pun, itu pun orang dah nampak macam motor korang macam baru. Itu je lah. Senang je macam mana nak jaga motor, skru je sebenarnya. Skru kalau cun berkilat daripada jauh, orang nampak, oh ini smart ni. Kalau tak ada kerja, esok lah kita jumpa ya. Esok saya rasa siap dah engine dah semua tu. Kira boleh pasang lah esok lah. Betul tak? Dah, jom.